karena Ayu senangnya di rawa. Di rawa belok. Sekarang Bu, apa kesukaan saya itu emang selalu di rawa karena namanya juga orang desa ya. Orang desa ke kota tetap aja prinsipnya jiwa desanya itu masih ada. Cari apa lenca? Pakis. Cari daun pakis, cari daun ketulan yang enggak mungkin orang itu doyan. Banyak menu. $99. Dan ini cuma habis $99. Jadi ini makan malam termurah aku sama Ayu. Yuk, apa aja? Yuk. Nah, teman-teman, ini aku jadi lagi jadi pramu saji ini. Udah komplit semua. Ini $99. Yuk, mari kita makan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di channel Dapur Ayu sama Elia Gusina. Jangan lupa like, share, komen. Senang sekali hari ini akhirnya kita bisa bertemu lagi setelah pertemuan kedua. Setelah beberapa bulan ya kita enggak pernah ketemu. 3 bulan aku di sini, ini pertemuan kedua. Ya. Dan kebetulan di luar itu hujan. Jadi kita terpaksa makan malamnya yang sederhana banget. Jangan dibully, bilang sederhana. Dibully, ya. Karena kalau di sini McDonald itu di sini tuh enggak mahal. Tahu soalnya Mbak Eli ini sukanya kan di tempat yang seperti ini. Jadi saya tuh juga penasaran ngerasain menu apa yang biasanya Mbak Eli beli. Dan ini aku belum pernah nge-vlog di vlog aku, teman-teman. Aku makan ini bukan pernah, ini baru perdana aku vlog makan makanan ini. Apa dia? Iya, soalnya di dapur Ayu juga penasaran tuh kenapa Mbak Eli suka makanan yang jangkut seperti ini. Karena simpel, makanya aku malas masak. Aku beli salad. Nah, aku suka makan salad, ini saladnya orang Hong Kong. Tapi rasanya ya enggak enak. Nah, ini enggak ada babinya, teman-teman. Nah, terus ini lagi kita makannya nugget, teman-teman. Makan nugget. Kita makan gorengan nugget, teman-teman. Ih, bukannya mau ngambil sing sosis enek ayam nih. Gua pesen nugget toh. Salah, teman-teman. Ayu yang pesen ini tadi tuh. Saya pesen Ayu, ada temen-temen. Ayamnya, ada sayapnya. Ini Ayu, teman-teman ya. Pokoknya ini Ayu. Dan sama teteh-teteh. Dan Pak, ini edisi baru bisa dikasih dengan sik-siknya. Gimana caranya? Ayo, silakan Ayu, karena aku gak tahu. Sebenarnya ini makanan favoritnya Mbak Eli, tapi kurang-kurang gak tahu. Bagaimana cara makannya kita sik-sik? Aku sampai mau terima. Nanti dipotong ya, yuk. Mau, tapi gak saya dong. Tolong, coba ya. Dan ini bumbunya. Ini rasa minumannya tadi apa minumannya? Oh iya, teman-teman, minumannya ini adalah apa? Lemon tea ya? Oh, minumannya lemon tea, tapi lemon tea-nya kok warna hijau? Itu mana sedotannya? Ini semua habis $99. Slide. Dan asiknya makan di McDonald itu adalah halusin. Asik dinner sih. Yeah, ini Hi.
lemonnya, ini lemon tea-nya. Tuh. Sudah rempahin. Ini kok ada sodanya tuh? Kalau sodanya teman-teman apa enggak doyan soda? Karena ternyata ada soda. Kan bagus kan? Ya, karena kita cobain aja saladnya, makanya pakai ini. Ngomong-ngomong tentang salad, kenapa Mbak Eli suka dengan salad? Karena di umur 30 plus kita harus menjaga kulit. Jadi aku paling suka makan sayur gitu teman-teman. Kita mau bikin deh enak. Enggak, bukan. Bukan hot spicy. Tak dapur kan hot spicy. Biar enak. Besok banget. Mari, mari kita makan. Coba salamnya. Balik. Kenapa setiap kali balik tuh waktunya kebanyakan ada di luar ya? Kalau kayak melihat di lihat di Facebook, terus lihat vlog-vlognya itu kenapa banyak yang ada makan di luar? Kenapa Pak Majikan nggak mau nggak masak? Atau emang Majikan tuh suka makan di luar? Majikan yang sekarang tuh sukanya yamcha atau makan di luar. Jadi kalau sarapan dia suka yamcha, tiap hari yamcha. Memang nggak suka makan di rumah. Terus kalau siang dia sukanya juga makan di luar. Kalau nggak makan di luar dia tuh nggak suka masak-masak, takut gas habis banyak. Jadi kalau masak simpel aja, kalau mau makan enak ya makannya di luar. Terus kita sering yamcha. Kalau malam, apalagi malam itu sering banget yamcha atau makan di luar. Yamcha itu makan di luar ya teman-teman, sering banget. Jadi emang waktunya banyak di luar gitu, dan dia nggak suka masak yang ribet-ribet. Mau makan enak di luar itu aja udah kelar orangnya. Lo? Omong? Tapi ini saya kok ngamil ya? Kalau ada omong, apa aja di sini? Putih-putih apa kan? Nah, ini. Dan untuk biaya makan itu makan siang, makan untuk sarapan, makan malam, sama makan siang itu dijatah majikan apa? Kalau sarapan aku dijatah $20 tiap pagi. Aku nggak ikut temenin buat, nggak ikut minum teh. Tapi kalau makan siang sama makan malam, kalaupun mereka makan di luar, aku pasti diajak. Cuman pagi aja dapat $20. Oh, enak juga ya. Tapi nggak enaknya, aku nggak dikasih kunci, jadi makannya di luar, dingin-dingin gitu. Mau dingin mau panas di luar aja. Ada duit di McDonald's ya. Ya aku tiap pagi mau ngevlog di McDonald's. Tapi untuk McDonald's dengan $20 dapat apa? Ya kita dapat kopi. Kopi cuma $13. $12. Rotinya? Rotinya kan karena aku beli di luar. Rotinya beli di luar, yang $6.50 itu. Nanti kopinya di McDonald's. Kalau enggak aku siasati teman-teman, karena kan habis yamcha kan jam 8:30 udah ke atas sama si kakek. Nah, itu aku beli Indomie sedap yang satu bungkus itu kan cuma $10. Jadi bisa buat makan 5 hari. Nah, 5 hari itu karena isinya 5. Nah, terus aku beli kopi kayak apa namanya? Sasetan tuh. Kopi sasetan itu satu saset kan berapa? Bisa 20 atau 30 dolar. 10 kan bisa 10 hari kan, bisa mirip. Jadi kadang kalau dikasih gitu malah bisa disimpan duitnya. Jadi makanya nunggu di rumah. Kadang kalau enggak gitu kadang aku suka pakai bawa termos. Jadi lebih ngirit. Beli termos, aku punya termos, aku pakai termos gitu, aku isi kopi tuh dalam, nanti aku minum di luar loh. Memang kebanyakan makan junk food seperti ini juga nggak baik juga buat kesehatan kita. Soalnya apa ya, banyak gorengan, minyaknya juga. Kalau gimana? Ayo nggak mau ya? Ayo mau dong. Saya akan makan sajinya. Ini pakai yang cabenya. Kita mulai bisa 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 mulai perut lapar di luar hujan ya enak banget. Sebenarnya tanggal 24 aku mau ajakin Ayu ke rumah makan Thailand.
makannya ikuti terus video aku. Kali ini masuk ke vlog aku. Berapa? 24. Aku mau ngajakin Ayu ke rumah makan Thailand. Itu makan makannya namanya tuh gurame. Gurame udang. Gurame mangga sambal mangga, gurame sambal mangga kalau enggak salah itu baru di Mongkok tempatnya. Tapi nanti masuk di vlog aku. Tungguin tanggal 24 di vlog aku ya. Jadi aku punya dendam, jangan lupa. Kita mau ke Thailand tuh. Mau ajakin Ayu juga. Ibu. Kita ketemuan jam 10-an, nah sekarang buka aja di luar. Mau makan siang ya? Buka jam 11 karena kalau di Thailand itu teman-teman kita tuh harus satu paket untuk 3-4 orang makan itu sekitar $200 surat $200 itu udah sama nasi udah komplit minuman atau udah komplit nasinya dua mangkok nanti nasinya nanti bisa nambah lagi bisa. Nah ini buat rekomendasi untuk penasaran kalian aja kita nanti ke tanggal 24, 22 lagi kita ke rumah makan Thailand. Sekarang kita menikmati nugget. Sekarang coba nugget. Emangnya Mbak Eli liburnya nggak hari Minggu? Nggak, karena nenek ulang tahun 2 minggu berturut-turut ini mau dirayain. Besok Minggu dirayain karena ada salah satu anaknya itu yang nggak libur Minggu ini, jadi mau dirayain Minggu berikutnya. Jadi dua minggu berturut-turut main nonton nenek. Jadi aku liburnya hari Sabtu. Nggak apa-apa. Ternyata enak teman-teman. Caranya ya, dicocol sambel, dicocol sambel, cocol sambel, terus pakai salad, dibungkus. Ini cara makan enak teman-teman. Variasi ya. Terus kita gigit. Ini ada sambalnya kan? Boleh dicoba ya. Beneran enak. Seger. Coba yuk. Aduh, Mbak Eli jadi. Kreasi terbaru aku. Kita ngikutin caranya. Gak sih spontan. Kalau makan di baru makan sendok enak. Kan baru. Lihat aja. Malah biasa wae. Wis lah karepmu. Biasa wae ya karepmu. Ini roti ya ini. Ini ternyata roti cheese teman-teman. Udah mau habis teman-teman. Ayo kita habisin dulu ini. Jangan mati aja. Hari ini tadi saya sengaja libur Sabtu untuk ketemu Mbak Eli. Kayaknya. Padahal tadi ketemu. Berlalu lagi. Ketemu lagi. Pencitraan. Dari Eli Agustina. Ini lo masih banyak. Kalau kayak gini ya. Kan ini enggak pernah dengar mau ayamnya loro. Ampone loro kan masih lumayan. Soal belum malah dikecek menim di sana ya pantas sama. Cuma makan daun-daunan kayak wedus saya kenyang. Terus pekerjaannya Mbak Eli ini dari majikan yang lama itu kan di daerah desa banget di kota. Di pinggiran tapi sekarang di kota. Nah sekarang dulu kan tempatnya Mbak Eli itu kan di daerah Lavosan, jadi harus naik bis berapa kali ya waktu itu? Naik bis minibus satu kali tapi kan harus ada jam-jam tertentu, harus nunggu lama. Paling kalau jam 9 udah nggak berani, harus naik taksi. Soalnya di sana itu gelap banget, banyak anjing.
dan sekarang berarti lebih enak. Enak lah, jelas lah, karena sebelah rumah aja Fuji, Fuji itu atau namanya stasiun kereta. Sebelah sana stasiun bawah rumah stop bus stop. Enak lah, jauh lebih enak sekarang, mana-mana enak. Gak usah harus keburu sama jam, gak harus lari-lari sama jam kalau yang sekarang. Nah teman-teman, berhubung aku udah habis ini salatnya, tinggal sedikit ini makanan. Nanti ngobatin. Ya ini sambil makan kan. Ya. Pokoknya ini kita makan malam pakai daun gitu aja. Makan malam romantis. Jadi teman-teman semoga terhibur. Ini masih hujan, kita masih mau nongkrong di sini. Salat aku udah habis. Tapi makanan kita masih banyak banget. Ini sambil ngobrol lah, sambil nunggu hujan, nunggu waktu masuk rumah juga karena ini belum waktunya. Dan sekian dari Dapur Ayu dan Mbak Eli. Eli di sini Dona. Semoga diri ya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Yang udah dapat majikan semoga nanti dapat, sabar aja yang pasti. Amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.